There's not much to do when all I can is thinking about you. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Len Aulia. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Video kali ini aku mau swatches lip cream lagi, lip cream lokal. Itu lip cream dari Wardah Color Fit. Yang kemarin itu yang Color Fit Lip Paint. Kalau yang hari ini aku mau swatches itu Velvet Matte Lip Moss, sama-sama Color Fit. Ini aku swatches all shade, total ada 14 shade. Kita langsung aja ke swatchesnya duluan. Oke, ini aku udah hapus lip cream yang tadi. Seperti ini penampakan bibir asli aku. Aku nggak pakai apa-apa ya. Kalian bisa lihat pinggiran bibir aku ini lebih gelap, dan untuk kulit aku ini lebih ke medium natural warm undertone. Oke, ini aku mulai dari yang 01. 01 ini Brown Dreamer, seperti ini warnanya. Dia lebih ke dusty pink gitu ya. Ini kalau dipakai tipis. Ini kalau dipakai full lips. Lanjut, ini yang 02, Joyful Orange. Warnanya seperti ini. Dia lebih ke peach terang gitu ya. Ini kalau dipakai tipis. Ini kalau dipakai full lips. Lanjut yang 03, ini Rose Ballerina. Ini warnanya. Oke, dia pink Barbie gitu ya. Kalau dipakai tipis gini dia hampir mirip-mirip sama yang 02 ya. Ini kalau dipakai full lips. Lanjut yang 04, ini Pink Sweetheart. Warnanya seperti ini. Dia lebih ke pink mauve gitu ya. Ini kalau dipakai tipis. Ini kalau dipakai full lips. Lanjut yang 05, ini Artisan Mauve. Oke, dia mauve juga tapi lebih terang sedikit dibandingkan yang 04 ya. Ini kalau dipakai tipis. Ini kalau dipakai full lips. Lanjut yang 06, ini Fusial Lover. Oke, pink keunguan gitu ya. Ini kalau dipakai tipis. Ini kalau full lips. Lanjut yang 07, ini Red Pioneer. Warnanya seperti ini. Merah ungu gitu ya, merahin ungu. Ini kalau dipakai tipis.
ini kalau full lips. Dia ini merah cool tone gitu ya, hint ungu yang bikin wajah jadi cerah, gigi jadi lebih putih gitu ya kan. Ini merah berani banget sih. Lanjut, sekarang kita swatches dari yang 08 sampai 14. Jadi mereka itu dua keluaran yang berbeda ya, walaupun mereka satu series. Cuman yang 01 sampai 07 itu duluan dengan tema pink, ungu, merah gitu. Sedangkan yang 08 sampai 014 ini yang lebih ke brown, peach, orange, merah gitu. Oke, ini yang 08 Brown Creator. Warnanya seperti ini. Warnanya coklat, ada hint peach-nya dikit banget ya. Kalau dipakai tipis gini bagus ya. Kayak natural banget gitu. Ini kalau dipakai tipis ya. Ini kalau dipakai full lips. Lanjut yang 09 ini Ombre Charmer. Oke, dia lebih ke nude ya, nude chocolate peach gitu. Ini kalau dipakai tipis. Ini karena ada hint peach-nya dikit, jadi nggak terlalu pucat sih jatuhnya. Masih bagus-bagus aja untuk dipakai sendiri gini ya. Love to hear your voice, not sleeping well. Ini kalau dipakai full lips. Lanjut yang 10, ini Lively Coral. Warnanya seperti ini ya, dia orange coral gitu ya. Kok cantik? Cantik loh kalau dipakai tipis gini, sumpah. Ini kalau dipakai tipis. Ini kalau full lips. Oke, lanjut, ini yang 011 Cherish Marmalade. Namanya unik sekali. Warnanya seperti ini. Oke, ini orange kecoklatan gitu ya. Oke, ini kalau dipakai tipis. Ini kalau dipakai full lips. Lanjut yang 12, Cheek Terracotta. Oke, dia terracotta gitu ya. Ini kalau dipakai tipis. Ini kalau full lips. Lanjut yang 13, ini Sweet Cinnamon. Oke, warnanya orange coklat gitu ya. Kayak cinnamon. Ini kalau dipakai tipis. Cantik, cantik sekali.
to hear your voice. Ini kalau full lips. Terakhir yang 14 ini Denti Caramel. Oke, warnanya orange coklat gitu, tapi lebih banyak orange-nya ya. Ini kalau dipakai tipis. Ini kalau full lips. Oke, itu tadi ke-14 shade dari Wardah Color Fit Velvet Matte Lip Mouse ini yang sudah aku swatches semuanya untuk kalian. Menurut aku dari ketiga lip cream Wardah yang sudah aku coba ini, yang pertama itu kan yang lip paint, kedua itu yang Wardah Exclusive Matte Lip Cream, dan yang ketiga yang ini. Ini menurut aku kalau dari segi tekstur dia paling juara karena teksturnya itu kan mouse gitu. Jadi pada saat diaplikasiin itu kayak lembut banget gitu di bibir, aku suka banget. Dan sesuai namanya Velvet Matte, dia tuh finishingnya lebih ke matte, velvety, powdery gitu. Walaupun kalian bisa lihat ini garis-garis bibir aku kelihatan banget ya, tapi nggak kerasa kering yang sampai ketarik gitu, masih nyaman dipakai. Cuman kalau dari segi pigmentasi, menurut aku masih juara yang Exclusive Matte Lip Cream dan yang Lip Paint itu. Dia ini kalau di bibir aku harus diaplikasiin 2-3 kali gitu, baru warna bibir aku bisa ketutup semua. Terus untuk dari segi ketahanan, menurut aku dia yang paling gak awet dibandingkan 2 sebelumnya yang udah aku coba ya. Kalau yang Lip Paint sama Exclusive Matte Lip Cream itu lumayan awet di aku, yang Lip Paint itu yang lebih awet lagi. Untuk harganya kalau di official store Wardah itu 67 ribuan sampai 70 ribuan gitu, tapi kalian bisa dapat harga lebih murah di star seller lainnya di Shopee, itu banyak yang jual. Untuk warna yang paling aku favorit itu ada 5 ini, walaupun yang 08 sampai 14 itu rata-rata aku suka semua warna-warnanya, tapi kelima ini yang kayak aku suka banget gitu. Yang pertama itu ada 07 yang merah lebih ke cool tone gitu, bikin wajah segar, cerah, gigi putih ya, aku suka banget. Aku emang suka warna merah-merah yang kayak gini. Kemudian lanjut yang 08, ini cakep banget, kalian wajib punya sih. Kemudian yang 09 ini buat ombre, seperti yang lagi aku ombrein. Ini 09 sama 07, cantik banget kan. Lanjut yang 12, Cheek Terracotta, dipakai tipis, cantik banget. Sama terakhir yang 13, Sweet Cinnamon. Aku suka banget warna coklatnya, ada orange-nya gitu, cantik pokoknya. Oke guys, aku rasa segini aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, bisa membantu kalian untuk mencari shade yang cocok untuk lip cream Wardah Color Fit Velvet Matte Lip Mouse ini. Dan ya, kalau kalian suka, please berikan aku like. Dan jangan lupa subscribe channel aku, tekan tombol loncengnya juga, biar kalian dapat notifikasi setiap aku upload video baru. Dan ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Kalian jaga kesehatan ya. Bye! Bye-bye!